santuy. Dibilang just shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang just shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karir ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu, kita diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kembali lagi kita bertemu setelah hari raya kemarin dan aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan jikalau selama ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau kata-kata yang menyakitkan hati yang keluar dari mulutku, dan aku minta maaf karena manusia adalah tempatnya salah ya. Jadi selamat hari raya sekali lagi untuk teman-teman yang merayakannya, selamat Idul Fitri 1440 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, kali ini aku akan lanjutkan video-video reaction aku dan hari ini aku akan reaction lagu yang sedang trending di YouTube Malaysia, yaitu official music video dari Alip Syukri featuring Bella Astilah dan Zizi Kirana yang judulnya Jom Raya. Nah, aku tertarik banget mereaction lagu ini karena yaitu ada Zizi Kirana ya. Jadi seperti apa lagunya ini, Jom Raya ini, langsung kita lihat bersama-sama ya. Yuk. Wow, keren. Videonya keren. Hidup ini sebuah perjuangan. Ada waktu kita di atas. Itu warna hijau aslinya. Di bawah. Jadi orange. Kita harus lawan dan terus maju ke depan. Suara siapa? Untuk diri. Bella itu mungkin. Bella Astilah. Enggak tahu. Tersayang. Bella Astilah yang siapa? Jangan pernah biarkan ujian menjadi kelemahan. Bangkit. Wah, dan biarlah syawal ini membuka harapan, harapan untuk ke depan. Pagi hari raya, semua insan bergembira. Di pagi yang mulia, minta ampun segala dosa. Bergematan di raya, bersyukur kepadanya. Kita dapat bersua, ibu ayah yang tercinta, adik kakak, abang, pak cik, pak cik, jangan lupa duit daya. Kok kurang enak ya soundnya ya? Ini Bella. Tidak berjaya sebab sudah kurang lelaki setia bukan harta.
lupa kasih hati tulus kata bicara. Kalau memang hajat ingin bersama, jangan buang masa. Kita jumpa mama, kita jumpa mama. Alif Syukri. Oh baby, oh sayang, semua aku cintamu. Oh baby, oh sayang, I always loving you. Oh baby, oh sayang, sungguh aku cinta kamu. Oh baby, oh sayang, I always loving you. Oh, hai sayang. Selamat Hari Raya, Aidil Fitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Dong dong dong, kita sambut hari raya. Ini siapa itu ya? Yang pakai baju abu-abu di sebelah kiri, paling kiri itu. Straight face. Selamat Hari Raya. Datuk, bini Datuk panggil. Okay. Apa ya? Sebenarnya ya, kalau kita dengarkan benar-benar baik-baik, kalau soundnya bagus, penyanyinya juga bernyanyi dengan bagus, mixingannya juga bagus, pasti lagu ini lumayan bagus kalau menurut aku ya. Tapi yang aku dengarkan ini, soundnya itu kurang enak banget ya. Mixingannya maksudnya, mixingannya itu kurang enak banget di telinga itu. Banyak suara-suara yang nggak pas di registernya ya, di tempatnya ya. Jadi ada yang kegedean, ada yang kekecilan, ada yang levelnya kecil, ada yang levelnya gede. EQing-nya kurang bagus banget kalau menurut aku ya. Padahal ini MV-nya sudah lumayan. Walaupun editingnya hanya simple banget tadi ya, cuman ganti warna hijau jadi orange, tapi lumayan lah. Kameranya juga kamera yang bagus, terus pakai drone, sudah lumayan bagus kalau MV-nya ya. Zizi-nya juga sudah bagus kalau menurut aku pas dia nge-rap di sini ya. Tapi yang sayangnya tadi ada bagian-bagian Datuk Alif Syukri tadi yang Datuk ya, dia sudah Datuk kan ya, beliau ini kan bernyanyinya tuh di video kurang pas, banyak bibirnya yang kurang pas ya, ada yang salah-salah koreografinya tadi pas dia joget-joget tadi juga agak kurang ya energinya ya, ada yang wajahnya straight banget ya, ya banyak banget lah minusnya kalau menurut aku di MV ini. Tapi untuk Bella Astila dan Zizi Kirana tadi terasa sekali mereka nyanyinya enak dan masuk suaranya ya. Jadi ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and stay for Indonesia. Ciao.